Pemirsa, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Agus Raharjo menegaskan pihaknya belum menerima surat permintaan penangguhan penahanan Irman Gusman. Agus juga menegaskan tidak akan ada perlakuan istimewa dan diskriminasi kepada Irman. Meski begitu, KPK tetap akan mempertimbangkan apakah akan menangguhkan penahanan Irman atau tidak jika pihak Irman Gusman melayangkan surat penangguhan penahanan. Ya itu kita kan nunggu penyelidikan lebih lanjut, tapi kemarin yang dimonitor memang itu. Ya. Ada permintaan penahanan, Pak, sudah di... Saya belum terima, jadi ya kita mungkin lebih baik jangan diskriminasi.